Penurunan harga LPG non-subsidi 12 kg sejak Rabu 16 September dipicu penurunan harga minyak dunia yang melorot hingga di bawah $50 per barel. Untuk wilayah Jawa Timur, harga LPG 12 kg di level agen turun Rp6.400 per tabungnya. Dari keterangan resmi Asisten Manager External Marketing Operation Regional 5, Happy Wulansari, di tingkat agen penurunan harga terjadi dari sebelumnya Rp139.700 sampai Rp143.500 per tabung, menjadi Rp133.300 hingga Rp137.100. Sementara untuk harga di konsumen, bervariasi menyesuaikan dengan jarak dan supply point. Sementara itu di tingkat distributor, LPG tabung 12 kg di Surabaya juga mengalami penurunan harga sebesar Rp6.000 per tabungnya. Dari Rp148.000 menjadi Rp142.000 per tabungnya. Meski demikian diakui oleh distributor, penurunan harga belum banyak berdampak pada jumlah penjualan LPG 12 kg hingga pagi ini. Pasokan perharinya sebanyak 30 hingga 50 tabung per hari dengan konsumen terbanyak berasal dari catering dan rumah tangga. Turun Bu ya? Turun. Turun berapa Bu? Turun berapa ya? Rp6.000. Turun Rp6.000 Bu ya? Yeah. Itu mulai kapan? Hari ini. Mulai hari ini ya. Terus gimana Bu dengan pasokannya? Ya senang sekali ya. Mudah-mudahan turun lagi. Kalau pelanggan sudah tahu belum kalau ada penurunan ini? Belum, hari ini kok. Tapi ada penambahan jumlah pasokan tabung nggak Bu? Ada gara-gara ada penurunan ini? Ya mungkin bisa tambah Mbak. Sebagai antisipasi adanya perbedaan harga LPG 12 kg di lapangan, Pertamina mengaku telah melakukan penetapan harga eceran di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Sebagaimana SPBU telah menjadi salah satu outlet LPG 12 kg yang dimaksudkan agar SPBU bisa berperan aktif menjadi barometer harga LPG 12 kg. Sementara tingkat konsumsi LPG di Jawa Timur sepanjang Januari hingga Agustus 2015 mencapai 36.365 metric ton.